Hai semua, Assalamualaikum. Adakah anda ada masalah mengantuk? Kerap sangat mengantuk kan? Maklumlah, suri rumah. Biasalah kalau orang suri rumah ni, kita hari-hari kat rumah kan? Duk tengok kerja-kerja rumah kita, duk adap dinding, adap anak-anak. So, kita banyak duduk, kita banyak buat kerja. Mungkin kalau kita susukan anak, kita banyak baring. So, kerap sangat mengantuk. Bila rasa mengantuk, apa nak buat? Tidurlah. Apa lagi kan? Tak boleh. Mana boleh tidur? Nanti siapa nak buat kerja-kerja rumah tu? So, kalau anda ada masalah mengantuk dan anda merupakan suri rumah dan anda nak tahu macam mana cara mengatasinya, saya akan kongsikan dalam video ni. Sebelum tu, anda sila klik button subscribe ke bawah supaya anda tak terlepas tips-tips yang bakal saya kongsikan dalam channel saya ni. Okey, saya ialah Ernie dan saya merupakan ibu yang bekerja pada rumah. So, saya pun habiskan kebanyakan masa saya di rumah macam anda juga. So, saya tahu macam mana anda rasa yang mengantuk dengan rutin harian yang banyak kerja nak kena buat kan. So, apa yang saya buat untuk atasi masalah mengantuk saya? Ada tiga perkara yang saya amalkan. Yang pertama, saya pastikan bila saya lepas makan, saya takkan buat kerja yang memerlukan saya duduk. Bila duduk, memang kita cenderung untuk mengantuk. So, saya memang elakkan duduk. Lepas makan selalunya, pagi-pagi saya akan buat kerja-kerja yang memerlukan sendiri. Contoh, saya akan basuh pinggan, saya akan basuh kain, saya akan mop rumah ke, vacuum rumah ke, apapunlah yang kerja yang memerlukan saya untuk bergerak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita buat kerja-kerja kat rumah, memang ada masa kita akan duduk. Contoh, kita lipat kain ataupun kita macam saya update FB. So, bila saya duduk pegang handphone ataupun kerja-kerja blogging saya, memang kita akan rasa senang nak mengantuk, senang nak tertidur. So, apa yang saya buat? Okey, saya buat bila saya rasa mengantuk tu je, cepat-cepat saya tukar kerja lain dulu sekejap. Saya pause apa yang saya sedang buat. Contoh, saya sedang lipat kain, saya berhenti sekejap dan saya buat kerja lain. Contoh, kerja yang bukan duduk fokus macam tu je. Contoh, saya buat masa tu, saya gosok baju, saya basuh kain ke. So, bila dah reda rasa mengantuk tu, saya akan sambung balik buat kerja-kerja yang memerlukan konsentrasi saya dengan dalam keadaan duduk tadi. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, bila saya mengantuk je, saya akan minum teh. Ataupun sebelum saya nak mengantuk tu, saya dah tahu dah hari ni saya akan banyak kerja kat rumah, saya akan minum teh. Teh apa pula lah boleh hilangkan mengantuk ni. Betul, teh ni sangat special. Dia bukan macam teh yang anda minum kat rumah tu. Bukan macam teh biasa kita minum tu. Teh ni dia 3 dalam 1. Maksudnya dia ada 3 jenis teh dalam satu session. Bukan yang 3-in-1 yang kita minum serbuk-serbuk tu kan. Tak. Yang itu tak elok sebab dia tinggi gula. Yang ini memang 3 dalam 1, yang ada red tea, white tea, green tea. Dia memang bagus untuk energy booster. Dia akan buat kita rasa bertenaga, mata pun rasa cerah, kita punya minda pun rasa cerdas. Kita tak adalah rasa nak mengantuk, rasa nak lemau, nak tidur je kan. Tak, insyaAllah. Saya dah pun amalkan dan Alhamdulillah saya boleh bertenaga cergas sampai ke malam. Sampai ke tengah malam. Saya selalu tidur dalam pukul 12.01. Alhamdulillah memang ia sangat membantu. Kalau anda berminat dapatkan teh ni ataupun nama dia Sage Tea ni, anda boleh type mengantuk dan WhatsApp ke 012-346-1698. Saya tunggu, okay? Okay, bye.